itu dulu kan aku pernah naik gunung guys. Kalau sekarang nggak tahu guys, ini aja belum separuhnya ke gunung. Guys, suasananya sepi banget. Ini hutan ya guys. Nah nggak ada rumah tuh di sebelahnya. Di sebelahnya juga nggak ada rumah. Tuh kayak gini guys. Sebelahnya juga. Bener-bener nggak ada rumah guys. Sini tuh banyak pohon coklat guys. Ini tuh jalannya naik turun naik turun. Suara kicau burung. Ini namanya Car Free Day. Bagus banget guys. Oh ini besar besar. Ini aku sendirian loh guys di tengah hutan. Super. Tadi aku kesini masih jam 6. Ini udah terang ya guys. Tadi aku kesini masih agak gelap. Kalau terang kan gak terlalu takut. Walaupun sepi juga gak ada orang guys. My God. Guys, ini udah jam 9.53 ya guys. Dan aku baru pulang, baru sampai rumah. Pingsan guys. Karena tadi aku berangkatnya dari jam 6 kurang. Cuman gak jalan terus sih, ada berhentinya ya guys. Cuman perjalanan itu 4 jam, walaupun gak jalan terus ya, ada istirahatnya. Tapi 4 jam guys, kebanyakannya jalan gitu guys. Paling istirahatnya kurang lebih 10 menit gitu guys. Super. Nah ini tadi aku beli ini guys. Apa namanya ya, renginang dari singkong. Tadi aku lihat pembuatannya sih lagi pada marut ya guys. Nah ini tadi satunya muncul dua nih guys. Abaikan muka lelah ya guys ya. Muka lelah dan keringatan. Dan ini tadi segini 6.000, aku beli dua, yang merah sama yang putih. Isinya 10 guys. Dan ada aku lihat, aku beli minum juga guys karena kehausan. Tadi aku bawa minuman yang kecil, habis aku beli lagi yang ini guys. Aus. Belum nyampe ke gunung guys, setengahnya juga belum. Terus tadi pas turun itu aku lihat ada pisang segini 5.000. Terus tadi bikin sirang gitu guys, ini aku beli salak segini 5.000. dan tadi aku beli jeruk segini 9.000. dan juga tadi aku beli Nutrigel yang ini 2.000-an. sama aku baru cobain beli ini ya guys, Spermifan tapi yang curah ya, segini 2.5 ya guys. Kalau nah itu tadi guys, perjalanan aku naik gunung. Super, lelah banget. Lelah banget guys. Ya tadi satu lagi aku beli susu Dento guys. Ini buat bikin donat. Ini kayak gini. Loh ini kok rasa coklat. Aduh, salah. Nah itu dia guys, perjalanan aku kali ini kurang lebih 4 jam guys. Perjalanan pulang pergi. Aduh, super banget. Lelah. Dan hari ini kayaknya aku gak mau masak guys. Goreng-goreng aja yang ada. Paling aku rebus-rebus sayur gitu. Lelah, gak sanggup masak. Oke deh guys, itu dia perjalanan aku hari ini tanggal 26 Agustus 2023.
Dadah guys, makasih guys. Oke guys, kita cobain. Karena tadi aku di gunung sih sarapan risol, ada yang jualan gitu. Kita cobain jeruknya ya guys. Sekilonya 18.000. Ini aku beli, nggak tahu ngambil seadanya aja ya guys. Ditimbang harganya jadi 9.000. Manis nggak ya guys? Jeruk Medan. Manis guys. Jadi ini tuh dia agen gitu guys. Bisa bayar pakai QRIS. Terus ada lagi satu toko grosir ya guys. Masa dia kalau kita belanja ada kena biaya? Tapi kalau ini enggak, seharusnya kan enggak ya guys ya. Kan adanya juga kalau 100.000 lebih baru kena biaya. Ini ada yang belanjanya harus 50.000 terus kena biaya juga. Ini aku tadi sarapannya risol sama ini jeruk. Mungkin kopi agak. Sisa satu. Sembilan ribu isinya 6. Berarti satunya berapa tuh guys? Kita 2.000 lebih ya. Enak guys. Oke deh guys, makasih guys.